Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa khabar? Ya, cuba harap semuanya sihat. Ya. Okay. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, ingin cikgu nak ingatkan ya. Okay, yang pertama, selesai sahaja menonton video ni. Okay, cikgu nak kamu tulis down di bawah di Google Google Classroom. Ya, cikgu nak kamu tulis down, D-O-N-E. Okay. Siapa yang tak tulis, maksudnya kamu tak lihatlah video ni. Ya. Okay. Kita berbalik kepada tajuk kita. Okay, tajuk hari ini adalah berkaitan dengan akil baligh. Okay, unit 1, akil baligh. Okay. Okay, apa itu akil baligh? Okay, akil baligh itu adalah peringkat kematangan anggota seksual dan reproduktif seseorang. Ya, anggota seksual. Ya, anggota seksual ni terdiri daripada zakar kamu, okey, payudara, okey. Manakala sistem reproduktif pula, okey, sistem reproduktif ni adalah sistem pembiakan. Ya, yang melibatkan sistem pembiakan. Ya, contohnya seperti sperma, bukan sperma, seperti skrotum, ya, zakar untuk lelaki, ya, kalau untuk perempuan pula seperti ovari, ya, dan sebagainya. Okey, yang itu kita cikgu akan bincangkan di unit yang lain. Alright. Okey, sekarang ni kita pergi kepada tanda-tanda akil baligh bagi lelaki. Okey. Seorang lelaki akan mengalami ihtilam. Ya, apa itu ihtilam? Ya. Ihtilam tu adalah satu ejakulasi atau pancutan air mani kali pertama ketika tidur. Okey. Mana kalau kamu tidur, terdapat pancutan air mani, yang itu dinamakan ihtilam. Okey. Dan dia berlainan, ya, berlainan. Kalau kamu kencing malam tu tak kira. Itu bukan ihtilam. Itu masih budak-budak kencing atas tilam. Ya. Alright. Seterusnya, tanda-tanda akil baligh bagi perempuan pula. Okey. Seorang perempuan akan mengalami menarki. Ya. Menarki ni bermaksud perempuan mengalami haid buat kali pertama. Okey, bila perempuan tu datang haid buat kali yang pertama, itu adalah tanda-tanda akil baligh. Okey. Seterusnya, okey. Bila kita dah seorang lelaki tu bila dah akil baligh, ya, tak kira lelaki atau perempuan dah akil baligh, mereka akan mengalami perubahan fizikal. Okey, sekarang ni kita fokus kepada perubahan fizikal untuk lelaki. Okey. Perubahan fizikal ni berlaku sekitar 9 hingga 16 tahun. Okey, yang pertama sekali ialah perubahan bau badan. Ya, bau badan akan berubah. Ya, mungkin adalah disebabkan oleh perubahan hormon. Okey. Yang kedua ialah tumbuh misai dan bulu dada. Okey, lelaki akan bermisai, janggut, dan juga berbulu dada. Ya, kamu tengok ayah kamu. Ya, tengok. Ya, kalau ayah kamu jenis yang kurang misai tu, macam tu jugalah kamu nanti. Ada yang misai dia kurang sikit je. Macam cikgu ni tak ada sangat misai ni. Okay. Right. Seterusnya. Okay. Halkum. Jelas kelihatan dan bersuara garau. Ya, tahu tak apa itu halkum?
Ya, halkum ni ni ni. Ni, ni, ni halkum. Lelaki dia bersuara garau. Yang ini khas untuk lelaki sahaja. Dan seterusnya. Okey. Dada membidang. Ya, dada lelaki. Ni, bagian dada ni dia akan terbuka. Lebar. Okey, melebar. Alright. Seterusnya adalah zakar. Okey, zakar membesar. Okey, zakar tahu kan? Ya, kalau kamu kencing, kamu pegang, lepas tu kamu kena cuci. Itu adalah zakar kamu. Yang kamu guna untuk kencing tu. Okey. Seterusnya, tumbuh bulu ketiak dan pubis. Bulu ketiak dan pubis. Tahu tak bulu pubis tu apa? Bulu pubis tu adalah bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Itu dinamakan sebagai bulu pubis. Dan seterusnya, perubahan fizikal untuk lelaki ialah otot tangan dan kaki membesar. Okay. Itu adalah perubahan-perubahan fizikal untuk lelaki. Seterusnya, kita lihat untuk perempuan pula. Okay. Okey, sebelum kita masuk yang perempuan, kita tengok persoalan. Okay, persoalan yang timbul. Okey, ada mungkin disebabkan kali pertama. Soalannya adalah apakah benar ikhtilam berlaku kerana berpenyakit? Jawapannya adalah tidak benar. Ya, ikhtilam ini berlaku menandakan seseorang itu telah memasuki alam remaja. Kalau kamu dah remaja, ya, tandanya kamu telah mengalami ikhtilam. Alright. Seterusnya, perubahan fizikal perempuan. Okey, perubahan fizikal ni berlaku sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Ya, apa perubahan dia? Yang pertama adalah tumbuh jerawat. Ya, tumbuh jerawat. Lelaki pun tumbuh jerawat, perempuan pun tumbuh jerawat, sama saja. Okey. Yang kedua, seperti lelaki juga, okey, perempuan juga mengalami perubahan bau badan. Ya, sebab itu kita kena jaga. Kena jaga kebersihan. Yang itu kita akan belajar lagi di unit yang lain. Seterusnya, perempuan bersuara matang ataupun lunak. Ya, bersuara matang ataupun lunak. Dan seterusnya, payudara membesar. Ya. Seterusnya, punggung melebar. Okey, yang payudara membesar dan punggung melebar ni hanya untuk perempuan saja. Itu yang bezanya, ya. Berbeza dengan lelaki tadi. Okey, yang samanya adalah tumbuh bulu ketiak dan pubis. Ya, perempuan juga mengalami perubahan yang sama dari segi ini, ya, bulu ketiak dan pubis. Seterusnya, otot tangan dan kaki membesar. Okey, kalau tak besar peliklah kan. Seterusnya, okey, tadi kita lihat, okey, seorang perempuan tu akan mengalami head. Okey, bila dia mengalami head, dia ada simptom dia. Ya, simptom head. Okey. Okey, yang pertama, ya, simptom head. Yang pertama adalah perut kembung. Kamu terasa perut kembung, masuk angin ke apa kan? Okey, yang kedua adalah senggugut. Okey, yang seterusnya muka berjerawat, mungkin ketidakseimbangan hormonnya. Seterusnya mual dan loya. Payudara terasa sakit, ya, payudara dia akan terasa sakit. Seterusnya, mungkin disebabkan oleh perubahan hormon ni, dia akan mengganggu emosi perempuan. Itu simptom dia. Ya, contohnya gelisah, dia akan gelisah, murung, dan juga dia kuat emosi, dia cepat marah. Okey. Dan satu lagi yang kena tahu, semua murid kena tahu, yang mana tempo head berbeza antara individu dengan individu yang lain. Ya.
tak semestinya hari ini semua yang datang haid. Ha, tak ada. Ha, tempohnya adalah berbeza. Ha, dan haid ni ada berlaku selama 3 hingga 7 hari. Ha, itulah tempoh haid. Ya, 3 hingga 7 hari. Okey, seterusnya. Ha, yang ni. Ha, yang ni selalu timbul ni. Ya. Cikgu, saya datang haid, tak boleh bersenam. Jawapannya tidak benar. Ya, dan datang haid pun boleh bersenam. Ya, tak ada masalah. Ya, kalau kamu dah terlampau rasa sakit, ha, itu tak boleh lah. Ya, tapi kalau setakat haid tanpa ada sakit apa semua yang simptom-simptom tadi kan, ha, dibolehkan untuk bersenam. Ya, sebabnya, okay, sebabnya yang pertama adalah sebenarnya senaman boleh mengurangkan senggugut. Ya, sebenarnya senaman tu boleh mengurangkan senggugut. Okey. Alright. Cikgu rasa setakat ni saja kita punya pembelajaran. Ya. Dan selepas tengok video ni, okey, cikgu nak kamu tulis down DONE. Okey, tulis down di Google Classroom. Menandanya kamu tengok video ni. Okey. Tak ada minggu ni, tak ada latihan. Okey, insya-Allah pada minggu hadapan. Okey, tu saja daripada cikgu. Ya, sekian. Terima kasih. Okey. Jumpa lagi minggu hadapan.